saya channel Aceh Entertainment. Pada malam minggu ini, yaitu malam Rabu atau Selasa, malam baru 13 Februari 2018, saya akan berada di salah satu kota, yaitu Kota Sabang, salah satu pulau di Indonesia, atau pulau Weh atau pulau Sabang. Sekarang kami mau mengisi salah satu zikir yang termasuk sekarang di Asia Tenggara, masuk di Indonesia, termasuk di Aceh, yaitu bersama Ustaz Zul Arafah, beliau adalah berzikir mengingat menghormati hati kamu tidak Allah Taala. Dan saya menyanyi seorang guru dan seorang ustaz. Sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan masalah manusia. Assalamualaikum Ustaz. Jadi bagaimana peran manusia dan orang sekarang mengenai zikir, Ustaz? Bagaimana Ustaz? Zikir ini kita bisa menyatukan sebagai masyarakat dari yang bawah sampai semua pusat dengan zikir. Jadi tidak ada perbedaan lagi, mereka semua sama. Apa benar dengan kita berzikir kita hati kita tenteram dan tenang? Insya Allah itu dari hati kita sendiri dan hanya kita yang bisa mengetahui. Kita lah yang mengobati diri kita sendiri. Orang lain hanya mengajarkan bahwa inilah jalan zikir. Mengingat pada Allah. Mengingat pada Allah. Bersyukur. Bagaimana menurut Ustaz bahwa populasi sekarang di Aceh, atau di Bandar Aceh sekarang bagaimana? Banyak apa enggak yang Insya Allah mungkin setiap daerah ada majelis zikir, ada majelis zikir per kecamatan, ada per kampung, ada yang kecil lagi, ada juga yang besar, tapi per provinsi, per ibu kota, ya, kabupaten. Artinya memang kalau kita lihat di Aceh sekarang ini sudah layak dengan zikir, sudah ramai. Insyaallah. Itulah salah satu komentar atau komentar dari seorang guru atau ustaz sekarang mengzikir. Sekarang di Aceh banyak sekolah mengzikir karena dengan kita zikir kita mengingat kita pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mau kita hati kita senang, bahagia, tenteram, damai, maka ingat Allah. La ilaha illallah. Maka kita akan tenang dan damai. Dan barang siapa kita mau berzikir, maka kita pasti pada hari kiamat nanti kita dapat semua. Dari saya, dari channel Aceh Entertainment, dan saya akan berbual lagi dan memaparkan lagi berbagai video dunia lainnya. Assalamualaikum.